Pecinta Sporuan memasuki pekan kelima Liga 1, persaingan menuju puncak klasmen kembali memanas. Untuk sementara Persib Bandung menguasai posisi teratas. Namun para lawan juga tak tinggal diam untuk mengusik ketenangan Maung Bandung. Selain dari lapangan hijau, sejumlah informasi lain dari dunia olahraga telah kami siapkan ke hadapan Anda selama setengah jam ke depan. Saya Fidian, inilah kabar arena selengkapnya. Kita awali dari Gojek Traveloka Liga 1. Persib Bandung kembali menunjukkan hegemoninya atas Persipura Jayapura. Lapangan pekan kelima Liga 1, Maung Bandung sukses memetik kemenangan tipis atas Mutiara Hitam. Sementara pada laga sebelumnya, Bayangkara FC sukses menundukkan tim juru kunci Persegres Gresik United dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ketiga yang diraih pasukan The Guardian dari 5 pertandingan yang telah dijalani. Laga big match akan tersaji petang nanti ketika Borneo FC kedatangan Semen Padang pada pekan kelima Liga 1. Borneo bertekad mengamankan 3 poin untuk memperbaiki posisi di tabel klasemen. Kita beralih ke Liga 2, pecinta Sport One PS Badung dan Persibangga Purbalingga berhasil raih kemenangan pertama mereka. Sementara Persiba Bandung tertahan oleh Persis Solo. Arsenal panaskan posisi Manchester United di peringkat 5 besar sesaat lagi di kabar arena. Pecinta Sport One kembali lagi di kabar arena. Dari Liga Premier Inggris, Arsenal berhasil menangkan duel big match melawan Manchester United. Sementara Liverpool semakin dekat dari kejaran Manchester City setelah hanya bermain imbang melawan Southampton. Kita beralih ke Liga Italia, juga Sport One, klub ibu kota Lazio melanjutkan tren positif mereka di Serie A setelah mengkandaskan perlawanan Sampdoria dengan skor telak 7-3. Sementara itu rival sekota, AS Roma juga berhasil mencuri poin penuh di markas AC Milan. Anda masih bersama kami di kabar arena, pecinta Sport One Pesona Suwardi. Sudah Cakau, sang juara One Pride MMA masih mencuri perhatian. Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT pun lantas menggandengnya dalam sebuah workshop mengenai pengembangan prestasi pencaksilat profesional. Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta menahbiskan diri sebagai yang terbaik dalam kompetisi bola basket tanah air Indonesian Basketball League 2017. Pada laga ketiga partai final, Pelita berhasil mengungguli tim elit lain Satria Muda Pertamina Jakarta lewat duel ketat. Dan kabar itu sekaligus menutup jumpa kita di kabar arena pagi hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Jangan sampai Anda melewatkan ya Pecinta Sport One informasi olahraga lainnya di kabar arena malam jam setengah satu dini hari nanti. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Apa Kabar Indonesia. Dan saya Fidya Tawid, salam Sport One.